Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan. Nah, di video kali ini aku mau buat fairy mini fairy garden gitu. Udah ada bahan-bahannya di depan sini. Ini aku beli harganya 10.000. Dia keramik. Tapi dia kecil, dia ukuran diameter sekitar 4x4 atau 5x5 cm. Terus udah ada batu-batu kerikil. Ini semuanya sisa yang masih ada, dan terus ini ada rumah-rumahannya. Nanti gak tau mana yang pakai. Ini aku buat sendiri, jadi kelihatan banget gak rapihnya. Ini aku buat sendiri dari ini. Terus ada sukulennya sama kaktusnya. Ini yang kecil-kecil, aku bakal pakai yang kecil-kecil. Oke, langsung aja kita mulai. Ini di dalamnya kan udah ada media tanamnya, seperti biasa sekam bakar sama pupuk kandang, pupuk ayam. Ini langsung aku tutup permukaannya sama batu-batu kecil. Ini batu-batunya bisa dicari di tempat ini, toko-toko ikan akuarium gitu. Kita mulai berimajinasi. Nah kawan, aku baru ingat, aku masih punya sisa pasir ini juga sama, pasir silika, sama beli di tempat akuarium gitu, tempat toko ikan. Nanti aku bakal tambahin juga ke toko. Oke, rumahnya kayaknya pakai yang ini. Tutup. Oke, sekarang aku bakal ke pinggirin dulu. Jadi aku mau cari dulu bunga yang ukurannya pas. Ini dari berapa yang beli? Langsung cek aja. Ini setelah jadi, aku bisa taruh di mana aja. Jadi aku mau taruh di sini sambil main game. Atau misalkan kalau pagi-pagi nih, biasanya aku bisa taruh dia di pinggir jendela kayak gini. Oke, selamat mencoba, dadah, terima kasih.